nih. Ayo. Sudah selesai, yuk kita ke depan totala. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah teman-temannya masih diberi sehat ya. Buat teman-temanku juga sehat semuanya ya. Ini aku ke kebunnya Mamanti lagi. Aku order margisa ini ada 10 kilo. Maunya sih 20 kilo ya, tapi gak nutut, gak ada lagi. Ya wis lah, gak popo. Tapi ini aku mau melanjutkan, mau petik apa yo, buncis teman-teman ya. Wes, tetap situ teman-teman ya. Ayo kita panen buncis. Let's go, panen-panen guys. Buncis-buncis. Wih, durennya mulai ngembang. Semua duren ngembang guys sekarang. Durennya pada ngembang semua. Buncisnya ada di bawah. Ini Mamanti masih ada di nggak tahu di mana ini orangnya. Ada Mbak Silipi, tapi Mbak Silipi masih sarapan teman-teman ya. Si aku tak delok cangkok ane. Le cangkok ane ki wis wayahe buka lho iki. Oh kok gorong ya. Wis suwi lho cangkok ane ki. Tapi kok gorong keluar. Oh wis keluar akar iki. Disiram ini guys. Wah lomboknya kan lemu-lemu bu. Oh enggak. Lomboknya kan lemu-lemu. Lomboknya guys gemuk-gemuk. Mana buncisnya? Oh ini buncis. Yes. Wih, nom nom re buncis ini. Buncisnya nom nom. Kalau beli metik-metik sendiri teman-teman. Sing metik nawis anu gak koper. Lumayan. Pih tinggal lalap enak. Kita metik yang atas dulu. Aku baru metik sing ngisor. Lumayan loh, nanam buncis. Anak timun, anak timun pisan guys, timun pisan, tuku timun pisan guys, mantap.
satu pohon woy akeh lho. Lumayan lho. Ya Allah, timunnya sampai apa jenengnya tua. Masalah timunnya sampai kerak, guys. Kok koyo arpi alum timun. Ki lakone buru teko. Mbak timune sampe kuning-kuning. Kok. Panen teman-teman. Pokoknya kalau kesini tuh wis semua organik. Saking aku kesusu ini, engko gak kesusu. Aku sampe ke atas panen di atas. Panen apa kujeni yo? Panen macam-macam susu aku. Mbak satu pohon lo di sini wake yo. Lumayan lo. Kemarin dapat 6 kilo. Wow lumayan lo kalau nandur 10 pohon 50 po yo gak lumayan. Iya, nandur cuman. Yang banyak lah. Lahan kan opo. Mbak kacang mbak. Pira kacang. Aku lek kacang gak ngerti mbak. Mas iya. Yang kok ngomong aja ya? Oke. Ngomong gari-gari. Guys, kacang. Aku mau beli kacang juga. Karena ini kacangnya nom-nom. Aku seneng. Kayak ulo, mbak. Di. Ini kacang ini kan kayak. Tadi ada ulo nih ya? Kayak ulo, mbak. Lantah. Aku ya nandur ya. Burung merucuk deh aku. Mbak, iki biasanya ake ulo kacang. Mbak, ini kan gak usah orang iki ulah kacangnya searat-arat, tak mau ngiyai. Aku ini menindih, kadang tak idek, kadang kebidek mbak aku. Belit-belit yang segel. Aku langsung tak bunuh. Enggak mbak, saya benar. Kok gede loh? Kan gak mati ini deh. Iya, tapi aku wedi. Benar, wes. Terus gak dibunuh? Enggak, aku ulah kacang gak pernah bunuh. Tapi ulah ijo langsung tak panggilkan suhu nih. Sapa? Terus dibunuh. Sampai tahu dimimpeni ya, Mbak. Iya, ternyata iku sing dipateni iki wis sing wedok. Oh. Niku mimpi. Wah, itu tuwa iki deloken. Kenek gowene lho. Jarno. Jar. Wis ini. Guys, ini aku borong kacang. Borong kacang. Borong kacang, borong. Borong ini, borong. Sapa, Mbak? Borong kacang, borong buncis. Dan nanti ini juga tak tawarkan ke teman. Kadang-kadang sampean kepetik ulo piye, Mbak? Ya enggak, jare enggak apa-apa, Mbak. Kepenyet. Ya lek ulo ijo ya apa ceritane? Wis, langsung wis. Ya Allah, karep. Pak iris tangan sampean, Mbak. Hah? Apa ada diiris? Iya, aku diiris toh. Iya, tang. Kan ada alternatif lain langsung tak emut. Ya, aku ora keracunan kowe tak emut. Aku sing emut yo. Enggak, Mbak, diiris, baru diiris iku. Foto loro tanganku. Diiris ngene, banyune disedot terus. Banyune. Darai. Kok kita jual sekalian. Kilo madulun madonyamu, Mama. Donyamu iki lho, wis kok nanduri sembarang-barang wis pokoknya jangan lewatkan tanah sejengkal pokoknya wis jangan wis pokoknya ncep-ncep nopo ae sing bisa menghasilkan money ngono lho. Dadi ning kok gak ono panenan iki gak popo iki sing tukang ngedolno iki wis siap iki wis aduh gak ono sampe coplok deloken guys iki maaf ya guys aku gundul iki.
Wes teman-teman, ini sudah banyak ya. Ini wes mbok berang kilo, mari ini kita timbang karena markisanya tadi sudah ditimbang ada 10 kilo. Sekarang wes ayo. Kita sudah selesai. Oh, itu kari genong itu. Nggih. Mbak, timunnya, Mbak. Timunnya, timun. Timunnya nom-nom pola iki menggiurkan. Nah. Duh, jangan lewatkan eman-eman. Timbang tua. Siapa ya tadi itu? Adalah. Ayo timun Mbak Siti iki. Timun iki timun anu iki. Eh ya Allah. Eh timun lalap iki Mbak. Endi sini ge enek mok loro iku. Kok ana isine wis tuwek-tuwek Mbak. Ya Allah kita enggak tundui ya. Tidak ada timunnya cuma 3. Kok iso kintil-kintil ya timunnya cilik-cilik. Wis ah. Sudah selesai. Mbak, aku ini ku sudah selesai guys nih. Ayo. Sudah selesai, yuk kita ke depan totala. Ini kacangnya sekilo kurang. Ini buncisnya pas sekilo. Mesti kayak lepok nong ini, Mbak. Timunnya pas wes sekilo mbek timun ya. Iya, wes. Wes, ayo totalan. Sepeda ini, Mbak. Oke, okay, sudah totalan. Sekarang mau pulang. Ini manajemennya jentok dari admin guys. Tuku. Yes. Selain beli bisa metik sendiri. Happy dan juga bisa bikin konten. Bisa metik sendiri terus aku enak gak usah metik mah. Iya. Wah, ya lek metik dhewe iki ra gane lek gane. Orang kan happy metike, Mbak. Iya, wis lah. Happy orang-orang kota. Wes. Let's go guys, sudah dapat sayur. Sebetulnya mau ke atas itu banyak sayur ya, ono terong, ono tomat, tapi tomatku sik uwake. Wis yo, digawe anu, Mbak. A few moments later. Sudah tiba ini guys, pasarnya, pasar. Itu setengah kacangnya. Wis sik uwake dhewe kok. Umrana. Enak itu salam. Terus apa? Ini tak kira-kira dulu. Terus tak wakil ya. Separuh hidang guys. Lihat. Jangan temui. Oke guys. Nah timunnya dimplok kul. Enak kul. Oke guys, mau pulang guys. Guys, ini aku dalam perjalanan ya. Ini ada banyak sekali jambu. Guys. Ya Allah guys, aku waktu itu keleleran jambu monyet. Nemu jambu ya Allah. Tak tandur ini teman-teman ya. Ini jambu monyet ini sudah garang sekali. Ini pendek-pendek ini. Ini enak ini pendek-pendek. Ini banyak sekali loh. A few moments later. Ini aku tadi anu guys, nemu mente ya. Ini mau tak tanam bijinya. Ya Allah, wangi lo, mau nunggu rembang. Nih. Ini sudah langka banget. Ye. Mantap nih. Merah-merah. Sayangi wis pucuk-pucuk teman-teman ya. Ih, eman-eman. Bakal mau pitik. Nanti mentenya ini mau tak tanam nih. Nih, mentenya. Wis. Sudah lama aku nyari ini ya. Enggak pernah ketemu. Aku mau nanam mente resi. Wis taruh sini aja. Besok aja, teman-teman. Tuh. Mantap, woi.
Oke teman-teman, ini aku sudah sampai rumah. Di sini sayurnya tadi tak bagi dia sama Ica ya. Karena sisanya tadi sudah dibeli semua. Cuma 10 kilo, maunya ke 20 kilo ya. Tapi yo gak cukup. Namanya bonus. Ini aku paling seneng. Ini mau timunnya mau papat karena kacangnya setengah apa 1 kilo kurang, jadi ya wis entep-entep tambahi iki. Ditambahi iki biar 1 kilo. Ini tadi dipangan kul 2 ya. Nah, ini bentuknya separuh dan jadi aku setengah kilo itu setengah kilo. Eh teman-teman ya, ini aku seneng banget loh. Kalau di mama nanti itu ada panenan, mesti aku mesti ngambil. Nanti tak tawa no koncoku di tuku ya, alhamdulillah gak di tuku ya, tak pakai sendiri itu teman-teman ya. Oke wes, makasih buat semuanya yang sudah nonton. Selamat panen semuanya yang punya kebun ya. Kalau nggak punya kebun bisa di polybag teman-teman ya. Wes gampang saiki-iki. Wes matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada.